Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Pokemon United. Nah, kali ini aku akan memakai Pokemon yang menggunakan SP Attack. Pokemon SP Attack itu apa aja? Pokemon SP Attack itu ya seperti Gengar, Pikachu, Alolan, Blastoise, dan beberapa Pokemon lainnya yang seperti Venusaur. Dia ada SP Attack. Dan aku akan pakai Gengar di match kali ini. Dan item yang aku pakai adalah, kita ganti dulu ke Gengar. Ini item yang aku pakai. Ini menambah SP Attack 7% plus didapat SP Attacknya 34. Ini belum 30, jadi agak rendah. Ini juga ada efeknya. Dan tambah SP Attack. Ini mengurangi cooldown dan SP Attack. Nah, itu adalah item yang biasa aku pakai untuk pakai Gengar. Nah, kita coba langsung ya. Kita coba di rank ya ini ya. Nah, match mulai ya. Kita coba dulu. Ready? Go. Nah, kita sebenarnya main hutan sih, tetapi tergantung si. Oh, gak ada hutan ya. Kalau gak ada hutan, biar gua hutan aja. Tapi kalau gua hutan, kasihan nih. Kok orang ini gak mau ambil hutan ya? Gua ambil sini dulu. Biar cepat. Ditaruh level 4 lebih cepat dari musuh ya. Hajar. Tempat dah. Musuh juga lagi serang-serang nih. Serangan. Dah dev aja ya, kalau gitu ya. Main aman ya. Cicil terus. Hup. Oke, serang aja keluar kari ya. Biasa kita main aman. Yuk kita buka. Depo ini semua. Up. Boleh cuy deh. Dia buka CPU perisai lagi deh. Baru tahu aku. Aduh nentel. Kita menuju isi darah ya. Kita ambil dulu momen di sini. Booster mainnya itu main ganggu juga ya. Kalau gua lihat main ganggu juga ya. Oke, kita ganggu dulu. Oke. Mampus, kena shadow ball. Ini gak kena shadow ball. Tarik, lempar shadow ball. Sudah begini lagi. Baru shadow ball sudah enak sih. Waduh, misalnya datang lagi. Oke. Kita itu bola sudah banyak tapi nggak bisa cepat masukin. Cepat. Oke. Eh, teman kita harus serang. Oke. Bisa menang kita. Ini bawa dulu. Tapi ada Lucario sih.
Ini biar untuk kalau kalian bilang damage-nya sini sakit, kalian bisa lihat ketika mulutnya mau ngangap, ya kalian pindah tempat. Pindah arah. Aduh. Semainnya. Waduh, mati sakitnya banget ini damage. Oke, dapat. Ya. Oke, kita masukin lagi. Oke, cukup kuat masukin. Simpel gak ya kalau kita masukin sini? Atau kalau dia datang? Up, sempat. Kita mundur langsung, kena bola. Dapat XP lagi. Aduh, kita dimundurin. Kita hajar lah. Oke. Ini gila banget ya si ini. Si cari ya. Ya dikasih kill kita. Dia pintar banget last hitnya. Nah, pintar banget last hitnya. Kita ambil bola dulu. Oke, kita naik atas. Kita bantu. Kita bantu BB. Ya kita mundur. Satu. Masih mati deh. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Kita ke bawah dulu. Ini wajib dihajar ya si kura-kura ini ya. Dead now nih. Ini harus wajib di itu. Soalnya dia tambah XP bang banget untuk satu tim. Jadi menurut aku wajib banget tuh sebenarnya. Cuma ya itu untuk beberapa orang sih pikir ya mungkin nggak begitu guna, tapi sebenarnya berguna banget. Aduh, Lucario udah poin. Udahlah, gua ambil masukin poin sini dulu. Banyak poin gua sana. Wah, dihajar semua nih dia. Mantap. Waduh. Strike 3, strike 2, strike 2. Ini kita masukin lagi dulu boleh ya. Oh ya. Yeah. Wah, musuh render ya mereka. Ya, mereka surrender. Ini kita menang ya. Waduh, ini MVP itu. Ih, kita poinnya sama loh, 90-90 dengan MVP. Cuma mungkin kita kalahnya di kill. Kita di kill dengan di bola. Nah, itu adalah gameplay menggunakan Gengar. Menurut aku sih Gengar ini bagus banget ya. Kalau untuk kalian yang mau main Gengar terus build Gengar, ini OP banget. Jadi kalau ini kita diajar lagi nih. Kalau kalian pengen main Gengar, saran aku sih itu sih build the best ya. Build the best Gengarnya. Ini ya. Dan aku akan membuat beberapa video untuk build juga Pokemon lain. Tapi untuk sekarang mungkin aku akan build untuk SP. SP dulu ya. Karena kalau kita lihat sih, karena aku sudah kebuat yang build SP, otomatis aku akan review Pokemon yang pakai SP dulu. Nanti baru aku akan pakai Pokemon yang attack dan defense. Aku akan build untuk semuanya kok. Untuk kalian yang mau add, bisa add di sini. Itu kodenya T2GM9CG. Add aja, nanti aku akan confirm.
Untuk kalian yang ketika nampak aku online mau invite, bisa invite, nanti aku terima. Jika kalian suka, jangan lupa komen, subscribe, and share. Oke, dan bye-bye.